Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UGTV? Semoga sehat selalu ya dan bisa menjalankan seluruh aktivitas seperti sedia kala. Saat ini kita dalam program UG Talk serial IKN. Kenapa ada serial IKN? Tentunya karena Unitas Gunadarma tentunya punya suatu kedekatan dan juga punya historis bagaimana mendukung pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan untuk itu tentunya ada proses yang kita sudah lalui bersama, dan juga serial IKN ini juga ada karena apa? Karena kepedulian Gunadarma khususnya untuk terus mendukung pembangunan IKN, sehingga ada program acara khusus yaitu serial IKN. Nah, untuk membahas mengenai tema hari ini, tentunya tema hari ini sangat luar biasa tentunya ya, yaitu peran Universitas Gunadarma dalam mendukung pembangunan IKN. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut tentunya sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama adalah Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Sehat selalu ya Prof. Alhamdulillah sehat, bahagia selalu. Kalau sibuk-sibuk selalu ya Prof ya? Ya kira-kira begitulah, aktivitas di Gunadarma tidak pernah berhenti. Baik, terima kasih Prof. Didin. Dan narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Budi Hermana. Beliau adalah Ketua Papsi Unitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu Prof ya. Alhamdulillah. Ya, ini kalau bicara mengenai serial IKN barangkali inspirasi awal ya Prof ya. Ini saya nih ada IKN juga. Baik, baik. Terima kasih Prof Budi dan Prof Didin ya. Baik, pemirsa UGTV, bahwa ketika tadi kita coba membahas bahwa sebetulnya apa sih peran dari Unitas Gunadarma sendiri dalam mendukung pembangunan IKN. Walaupun tidak secara langsung tentunya ada beberapa kontribusi kita ya, Unitas Gunadarma dari berbagai aspek terutama dari sisi akademis. Ya, baik itu penelitian, kemudian sosialisasi melalui serial IKN ini juga menjadi satu hal yang apa yang perlu masyarakat ketahui dan apresiasi ya, bahwa kita berupaya untuk mendukung program pemerintah. Nah, untuk membuka diskusi kita pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu satu tayangan ataupun video terkait dengan kontribusi Gunadarma terhadap IKN. Kita lihat video yang berikut ini. Dan dengan semua niat baik, doa dan semangat untuk pendidikan tinggi yang lebih maju, inilah proses peresmian gedung pertama Kampus Nusantara PSDKKU Universitas Gunadarma. Kini dengan hitungan 3, 2,
1. Baik, pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan satu tayangan ataupun video terkait dengan proses pembangunan Universitas Gunadarma yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Desa Kirimukti. Dan baru saja kita menyaksikan gedung pertama, tentunya masih ada gedung-gedung lain nanti ya berikutnya gitu ya. Nah, tentunya dalam perjalanan ini tidak begitu saja gedung itu muncul ya. Mungkin kita mulai dari Prof. Didin ya, Prof. Kalau boleh disampaikan kepada para pemirsa ini kira-kira bagaimana perjalanan Universitas Gunadarma sendiri sehingga kemudian sampai memantapkan tujuan menuju ke IKN, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ini adalah berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Universitas Gunadarma dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada saat itu sejarahnya barangkali kami ada kegiatan seminar, ya. Salah satu pembicara kuncinya adalah Pak Bupati dari Penajam Pasir Utara, yaitu Bapak Insinyur Hamdan. Nah, pada saat itu datang ke kampus F8, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, ya. Beliau datang, kemudian diminta apakah bisa melaksanakan ataupun melakukan kerjasama MOU. Dan saat itu juga langsung Pak Bupati mengatakan kalau MOU harus di kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Ya, kita sendiri belum pernah ke sana. Belum pernah ke Penajam Pasir Utara. Sehingga dicarilah waktu yang tepat pada saat itu menjelang bulan Ramadan. Dalam Ramadan, persisnya pada waktu itu tanggal 31 Maret kalau nggak salah. Diadakanlah MOU, kerjasama antara Universitas Gunadarma, dalam ini adalah Ibu Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. S. Marianti, berkenan hadir di Pemda, di kantor Bupati, dan Pak Bupati Penajam Utara di sana. Ya. Memang tidak mudah untuk melakukan kerjasama, namun demikian alhamdulillah pada saat kedatangan sana, akhirnya terjadi atau tercapai kesepakatan antara Gunadarma dengan Pemda Penajam Pasir Utara. Sejak itulah, tidak lama setelah penandatanganan MOU, kami mencari lokasi yang tepat untuk membangun kampus Universitas Gunadarma. Karena ingin agar setelah penandatanganan tidak perlu nunggu waktu lagi, pada saat itu mencapai untuk persiapan di bulan September, ya, agar kami bisa merekrut calon-calon mahasiswa karena prosesnya juga sedang berjalan. Berjalan waktu tentunya Gunadarma mempersiapkan segala sesuatunya. Lahan yang dicari diperoleh atau didapat di Kirimukti, ya, Kirimukti. Nah, kemudian karena kami juga baru pertama kali sana, ya berbagai tantangan tapi juga peluang yang ada akhirnya kami bisa membangun kampus yang ada di sana, ya, yaitu gedung pertama. Dan alhamdulillah pada saat ulang tahun Kabupaten Penajam Pasir Utara pun Gunadarma langsung memperoleh penghargaan, ya, sebagai perguruan tinggi pertama di Penajam Pasir Utara. Langkah berikutnya adalah selain itu terus untuk membangun kampus dan akhirnya diselesaikan sekitar bulan Agustus diresmikan oleh Bapak Profesor Nijam sebagai PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Nah, setelah diresmikan, alhamdulillah kami
terus untuk mencari calon-calon mahasiswa baru pada saat itu. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang mahasiswanya ada sekitar 200-an lah ya untuk mahasiswa baru dengan 8 program studi yang ada di PSDKU. PSDKU ini adalah program studi di luar kampus utama. Jadi kami baru kali ini ada PSDKU yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Yang lain-lainnya tetap sebagai kampus yang ada di wilayah Jabodetabek gitu ya. Ini adalah salah satu alasannya kenapa rencana. Karena Pak Buatnya mengatakan Gunadarma minta bantuannya agar tidak ketinggalan masyarakat di Penajaman Saudara apabila IKN sudah dibuka. Oleh sebab itu para calon-calon mahasiswa saya mengharapkan dan mendorong agar kalian saat yang tepat waktunya untuk mendaftarkan diri di kampus Universitas Gunadarma. Karena IKN begitu dibuka, mudah-mudahan SDM-nya tidak perlu lagi dari luar. Tapi juga ada di sekitar yang barangkali secara kemampuan tidak kalah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Saya kira itu, Pak Didi. Baik, terima kasih Prof. Didin. Mungkin Prof. Didi ada tambahan, Prof. Tambahan saya itu sebenarnya dalam konteks pembangunan IKN itu kan kenapa Gunadarma akhirnya mengambil sebuah keputusan strategis untuk hadir ya di sana gitu ya. Nah tadi Prof. Didin, kalau saya sih selalu guyon ke Prof. Didin. Prof. Didin ini rumah pertamanya itu di Depok atau di PPU gitu ya. Karena beliau lah yang paling sering ke sana ya, termasuk Pak Edi. Kalau saya justru intensif ketika proses pengurusan perizinan PSDKU gitu. Kenapa PLT Bupati ketika itu Pak Hamdan Pongrewa itu menjadi tokoh yang kita cari-cari ya? Karena dalam persyaratan untuk pendirian PSDKU itu kan salah satunya adalah perlu mendapatkan dukungan dari Pemda setempat. Kemudian yang kedua juga ada persetujuan ataupun kerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Nah tadi dalam perjalanan pun sedikit kilas balik ya, bagaimana tadi Prof. Didin akhirnya kita punya, ya dilalahnya itu ada jalan ya. Gitu ya. Kok Pak Bupati ada, ketika itu ada Hari Arsitektur Nasional nggak salah, ya, DF8 ya. Gitu ya. DF8. Memang di awalnya kita sudah, wah lo kok kebetulan sekali ya ketika saya Prof. Didin mendapat tugas dari Bu Rektor, dari Prof. Suryadi bahwa Gunadarma akan hadir di sana gitu ya. Nah, sehingga ketika itu ya bagaimana kita ada perjuangan gitu ya di balik itu, bagaimana ya mungkin pemirsa perlu tahu persis gitu ya, mungkin tidak semua orang tahu Penajam Pasir Utara itu ada di mana kan gitu ya. Itu kan ada di Kalimantan Timur, salah satu kabupaten yang itu kan berseberangan dengan Kota Balikpapan yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan kan gitu. Nah, Kabupaten Penajam Pasir Utara itu kan terdiri dari 4 kecamatan gitu, ada Sepaku, ada Waru gitu ya, ada Penajam gitu ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya dalam konteks ketika pemindahan ibu kota itu sebagai sebuah strategi nasional dan ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 kalau tidak salah. Ya akhirnya kan sebagian besar kecamatan Sepaku itu kan menjadi wilayah IKN. Nah posisi PPU sendiri sekarang sering disebutkan dalam undang-undang tersebut ataupun di dalam peraturan Presiden nomor 63 tentang perincian rencana induk IKN itu disebut dengan mitra. Tetapi Pak Bupati dengan bangganya dia menyebut terminologi mitra itu menjadi Serambi Nusantara. Kan? Ya. Nah ketika itu akhirnya strategi kita dari Serambi Nusantaranya dulu ya. Karena kan IKN ketika itu perangkat otorita IKN kan belum terbentuk. Ini banyak sebenarnya Pak Edi cerita-cerita menarik nih Pak Didin ya, bagaimana Balikpapan ke nyebrang ke Penajam itu dipisahkan oleh Teluk Balikpapan kan naik speedboat 15 menit. Tapi kalau yang nggak mau terombang-ambing ombak, ya udahlah saya sambil ngopi ada ferry gitu kan yang 1 jam gitu. Nah tadi Pak Didin mengatakan sebenarnya mungkin Pak Edi tahu persis gitu ya ketika kita bolak-balik ke sana. Itu kan sebenarnya dalam konteks pembangunan PSDK itu kan larinya kan tidak terlepas dari bagaimana kontribusi Gunadarma untuk pembangunan SDM. Ya. Nah ini yang sebenarnya tambahannya seperti itu. Ya sebenarnya cerita-cerita menarik di balik itu yang luar biasa menurut saya gitu kan. Ketika pengurusan gedungnya juga lumayan, ketika visitasinya juga kita ke sana mengerahkan 60 dosen kalau nggak salah. Iya betul. Ya kan? Ya. Karena 8 kali sekian. Ya kan? Untuk akreditasi. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, ini kan luar biasa gitu. Jadi banyak cerita menarik tapi jadi sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Termasuk Pak Hadirin selain tadi ya ketemu Pak Bupati sebelum puasa gitu kan. Ya. Tapi masih ingat enggak kita berburu
perguruan tinggi lokalisasi Universitas Mulia, itu bahkan kita nyaris nggak bisa pulang kalau tidak salah. Karena kan menjelang Lebaran. Amin dua, bro. Ya kan? Oh, Pak Edi juga kan di sana kan ya? Iya. Ya kan? Kita sempat berburu gitu ya, beberapa perguruan tinggi, tapi alhamdulillah bahkan yang menarik ternyata penandatangan MOU-nya kalau khusus untuk yang PTS itu, Universitas Mulia itu tidak di sana kalau nggak salah. Ya. Tapi bukannya di sini, di IJI Teknopark itu nggak? Iya. Ya. Ini yang menarik gitu kan? Menarik. Jadi sebenarnya dari apa yang kita diskusikan, apalagi dari Prof. Didin tadi, sebenarnya bagaimana komitmen dan strategi Gunadarma itu untuk menuju IKN itu tentu sesuai dengan tagline kita, ya, bahwa Gunadarma untuk Indonesia. Karena konsep pembangunan IKN itu dalam Undang-Undang nomor 3 itu sederhana. Visinya ya, menjadi kota untuk kita semua, kota dunia untuk kita semua. Nah ini Pak Edi mungkin sekedar apa tadi melengkapi apa yang disampaikan Prof. Didin. Ya tentu peran UG ini kalau kita kembali ke apa ya, itu kan berarti pimpinan kita itu kan visioner gitu ya. Walaupun sempat deg-degan juga ya bagaimana keberlanjutan pembangunan gitu, tetapi itu kan dinamika politik ya. Tapi rasanya kita selalu optimis, berarti keputusan untuk bergerak ke sana Gunadarma untuk Indonesia melalui pembangunan IKN itu bukan sesuatu yang mustahil. Memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Didin ataupun Prof. Budi tadi ya, bahwa untuk membangun sebuah kampus di IKN tentunya kan karena Gunadarma kan di Depok nih Prof ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, sehingga kemudian mereka ataupun Gunadarma bisa membangun di sana, atau harus perlu mitra tadi, mungkin pemirsa perlu disampaikan ya, kenapa harus perlu mitra gitu, karena kan Gunadarma cukup besar kan. Saya melihat bahwa ini kan masalah apa ya, kadang-kadang di kalangan perguruan tinggi itu pun kan kita harus bersinergi gitu ya. Di satu sisi kita pun, karena sangat menarik ya, mitra itu kan harus dirangkul dalam konteks bahwa penyelenggaraan PSDG itu harus secara bersama-sama tapi ikut memberdayakan perguruan tinggi di sana. Jadi saya masih ingat ya ketika merumuskan PKS ya, perjanjian kerjasama itu, judulnya pun harus dalam konteks pembangunan PSDKU. Nah, di sana pun pasal-pasalnya pun bukan hanya sekedar disetujui ada apalah istilah itu, ada approval dari perguruan tinggi setempat, bukan. Karena justru ada tanggung jawab moral kita Gunadarma untuk membangun ya, bekerja sama dengan perguruan tinggi tersebut, dalam hal ini Universitas Mulia. Jadi bahkan mungkin Prof. Didin kita ada diskusi khusus ya, bagaimana mereka pun ikut pembelajaran dengan menggunakan superkomputer. Gitu kan? Jadi di dalam pasal-pasalnya pun konteksnya bukan masalah kulo nuwun saja gitu ya. Tetapi kita pun dalam konteks bagaimana Gunadarma yang kampus utamanya di Jakarta gitu. Tetapi ketika menuju IKN pun punya tanggung jawab untuk membangun teman-teman kita di perguruan tinggi di sana. Sehingga itu saya kira itu sebuah syarat yang bagus gitu ya. Kalau ada syarat yang dari Pemda itu tentu harus dapat dukungan karena kan perizinan yang terkait dengan gedung satu pun bantuan dari Pemda kan luar biasa. Ya. Jadi intinya mungkin masyarakat ataupun pemirsa di GTV bahwa PSDKU itu kan sebenarnya kan kalau dari singkatannya program studi di luar kampus utama. Kampus utama ya. Jadi nanti kita itu akan kita beda lagi bahwa di luar kampus utama itu adalah seolah-olah program studi tersendiri. Bukan seolah-olah, tapi memang program studi tersendiri ya. Yang berbeda dengan program studi yang di kampus utama secara geografis. Gitu. Tetapi dari sisi tata kelola maupun kurikulum tentu ada apa ya, selaras dengan pendidikan ataupun kurikulum ataupun SDM dan sebagainya. Itu. Ya mungkin kalau langkah Gunadarma mungkin banyak pemirsa yang melihat bahwa ini langkah yang sangat berani ya Prof ya. Artinya sebagai salah satu-satunya kampus yang mungkin pertama berani datang ke IKN ataupun di sekitar IKN dan kemudian membangun gedung di sana gitu. Tentu ini menjadi satu hal yang karena ya tadi mungkin Prof Budi menyampaikan bahwa ini visioner dari pimpinan Gunadarma gitu ya, bahwa ketika IKN hadir ya maka kita punya kewajiban untuk membantu bagaimana membantu membangun SDM atau menyiapkan SDM yang ada di sana. Ya mungkin Prof. Didin
saya rasa sepakat nih dengan pernyataan ini ya Prof. Ya. Oh iya, tentunya sangat sepakat Pak Edi, karena pimpinan kami ini sejak awal berdiri tahun 1981 selalu visioner. Pada saat 81 saya ingat belum ada perguruan tinggi yang visinya tentang IT. Pada saat itu belum ada. Jenis komputer pun belum ada semacam secanggih yang sekarang. Tapi beliau selalu mengatakan kita adalah IT base untuk tagline untuk waktu itu akademi ya. Dan tentunya sekarang dibawa ke kampus Nusantara. Tagline-nya jelas, Gunadarma untuk Indonesia. Jadi Gunadarma sekarang bicara bukan hanya untuk DKI, bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Dan kali ini kesempatannya untuk di Penajam Pasar Utara. Saya tambahkan juga Pak Edi, bahwa kenapa melihat peluang di sana tidak langsung di tempat di tadi yang disampaikan di Kecamatan Sepaku ya. Ya. Nah, pengalaman Gunadarma itu kan ada di Depok pertama kali ya, sehingga pengalaman itu dipakai agar masyarakat yang di daerah Penajam itu terakomodir ya, untuk mereka-mereka yang tinggal, karena Penajam Pasar Utara itu adalah ibu kotanya adalah Penajam ya. Penajam itu artinya sudah kotanya, sehingga ada beberapa lurah yang ada di sana, termasuk ada desa. Tapi kebanyakan adalah kelurahan. Dan pendidikan pun banyak di Kecamatan Penajam. Ya. Kalau Sepaku, hanya beberapa sekolah saja gitu. Sehingga kemungkinan masyarakat untuk melanjutkan itu akan terbuka. Nah, ini adalah salah satu kriteria kenapa memilihnya di dekat Kecamatan Penajam itu ya. Dan satu hal lagi bahwa kalau seandainya di tempat Penajam ini sekarang tadi yang Prof Budi sampaikan, lalu lintasnya mudah. Nyebrang itu tidak jauh, kan itu. Bisa lewat ferry, bisa lewat speedboat. Sedangkan kalau seandainya muter lewat IKN, memang cukup jauh ya Prof. Saya teringat Prof Budi itu selalu favoritnya nggak naik ferry. Bagaimanapun kondisi ombak di Teluk Balikpapan, saya mah tetap naik speedboat. Gitu. Tapi yang menarik ya, jadi mungkin saya menambahkan juga ya Prof, ya, ini kaitannya juga sebenarnya kan banyak juga yang menanyakan kenapa mulainya dari Penajam kan gitu ya. Karena itu tadi ya, sebenarnya harapannya sih kita ke pusatnya ya. Kalau yang namanya wilayah IKN itu kan terdiri dari tiga zona ya, ada yang namanya kawasan inti pusat pemerintahan gitu kan. Kemudian juga ada yang nanti ada zona pengembangan gitu, yang akhirnya batas-batasnya ke Teluk Balikpapan, ke Selat Makassar gitu, yang dari sisi yang dari dekat ke arah apa ke Samarinda gitu ya. Jadi ya betul seperti Prof. Didin katakan, jadi sebenarnya kenapa di Penajam itu karena kondisinya memang perizinan dan sebagainya ketika itu yang siap memang di Penajam. Mungkin belum saatnya, walaupun saya masih ingat kronologisnya. Kita kok menyurati kok ke otorita itu. Iya. Jadi kita buat letter of intent gitu ya, bahwa kita pun punya apa ya, maksud untuk langsung ke IKN. Dan itu direspon dengan audiensi sebenarnya gitu. Dan akhirnya memang dikatakan bahwa ini kan masih 2 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kan mulai nih dengan serangkaian groundbreaking dan sebagainya gitu ya. Tapi ya betul strategi kita ketika itu kan kita terutama ketika mengundang Pak Jokowi ya, salah satu justifikasi walaupun secara peraturan perundangan memang belum siap di sananya ya ketika 2 tahun yang lalu, tetapi yang menarik adalah bahwa konsep pembangunan IKN pun tidak terlepas dari mitra-mitra yang berbatasan ya. Jadi jangan sampai ada gap juga gitu ya, sehingga nanti dengan pembangunan di PPU pun ya mudah-mudahan juga pembangunan di Serambi Nusantara ini ataupun di mitra-mitra dari IKN ini juga selaras dengan konsep pembangunan IKN, sehingga tidak ada gap lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya seperti itu, walaupun saya meyakini banyak yang telepon Prof. Didin, Gunadarma berani gitu ya. Iya. Dia kan berani tapi kan terukur gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Budi dan Prof. Didin ya. Tentunya pemirsa apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin, juga Prof. Budi ya, ini bahwa perjalanan menuju ke IKN ternyata tidak mudah ya, artinya tidak kemudian seperti video awal yang kita lihat bahwa Gunadarma kemudian muncul menjadi sebuah gedung yang 4 lantai dan kalau kita lihat itu cukup luas ya. Tapi tentu perjalanannya ternyata di balik itu banyak sekali perjalanan yang dilewati. Seperti tadi yang kisah inspiratif dari Prof. Didin dan juga Prof. Budi ya,
yang tentunya membawa atau memantapkan langkah Gunadarma menuju ke IKN. Baik pemirsa UTV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan apa sih PSDKU itu. Namun kita akan rehat sejenak, kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Priantoro dari studio UG Technopark, satu studio yang di wilayah Cianjur ya, satu kawasan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang letaknya di Cianjur, Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam program UG Talk dengan serial IKN ya, dengan tema yang cukup
menarik ya, yaitu peran Universitas Gunadarma dalam mendukung pembangunan IKN. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Prof. Didin dan juga Prof. Budi ya, yang nantinya juga akan memberikan beberapa kisah inspiratif ya, sehingga membawa ataupun membawa langkah Gunadarma menuju ke IKN. Pada segmen pertama tadi kita sudah berdiskusi terkait bagaimana pada akhirnya Gunadarma bisa sampai ke IKN dan kemudian bisa mewujudkan impiannya dengan membangun satu gedung, baru gedung pertama, dan tentunya masih ada gedung-gedung berikutnya, dan tentunya nanti beliau-beliau akan membagi kisahnya yang bercerita bahwa ternyata apa yang terkini atau hal yang saat ini ataupun terbaru Gunadarma hadir di IKN. Dan sebelumnya mungkin barangkali kita akan diskusi terlebih dahulu terkait dengan apa sih PSDKU atau program studi di luar kampus utama. Nah, terkait dengan perizinan tentunya, perizinan dulu ya Prof. Budi, mungkin tadi melengkapi ya Prof. bahwa dengan adanya PSDKU itu tentunya kenapa sih ada kampus pusat terus kemudian ada PSDKU? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi ini kan terminologi PSDKU itu kan terkait dengan peraturan dari kementerian juga ya, bahwa sebenarnya semua perguruan tinggi itu, ini saya cerita ilustrasi juga. Kampus utama Gunadarma itu kan di Jakarta, yeah. Kan gitu ya. Kemudian lari ke Depok. Tapi kenapa Depok bukan PSDKU? Itu ada aturan khusus juga, karena Depok bukan DKI tapi berbatasan langsung. Kan berbeda kan gitu ya konsepnya. Yeah. Gitu. Nah, sekarang PSDKU itu adalah sebuah program studi yang dari sisi lokasi memang tidak berbatasan, malah nyebrang lautan kan, yeah. Gitu ya. Sehingga akhirnya ada istilah program studi di luar kampus utama. Tetapi dalam perizinannya selain perlu dukungan dari Pemda setempat dan perguruan tinggi mitra di sana dalam Universitas Mulia, dalam persyaratan lainnya itu seperti ya sama saja ketika kita harus ada dosennya, harus siap tanahnya gitu kan, minimal 1 hektar dalam 1 hamparan gitu ya. Kenapa tadi sempat dikatakan juga bahwa kita memboyong hampir 60 lebih orang ketika visitasi. Dan visitasinya juga nggak sekaligus gitu ya. Yeah. Nah, di dalam salah satu persyaratan juga, kenapa akhirnya muncul 8 program studi. Gitu ya. Mudah-mudahan saya masih hafal ya. Sistem informasi, informatika, akuntansi, manajemen, teknik sipil, arsitek, psikologi, dan komunikasi. Komunikasi. Di dalam persyaratan pun selain nanti ada studi kelayakan, ada proposal, juga harus ada analisis prospek ke depannya. Dan itu tentu dengan bantuan dari pihak Pemda. Jadi saya masih ingat begitu luar biasanya dukungan Pak Bupati itu ya, bahwa ketika visitasi pun harus ada analisis ke depan. Bukan masalah kesiapan Gunadarma, komitmen Gunadarma untuk membangun saja, tetapi ke depannya itu ada nggak sih mahasiswanya? Yeah. Jadi kami harus melakukan survei, harus melakukan mungkin dengan Prof. Didin pun ngobrol dengan pihak-pihak kepala dinas, dengan sekolah. Saya malah dari Prof. Didin infonya ya. Yeah. Bahwa saya nggak tahu, mungkin tolong dikonfirmasi ya, dikoreksi Prof. Didin ya, bahwa lebih dari 50% siswa SMA di sana kan nggak lanjut. Ya. Betul nggak? Ya. Lebih dari 50%. Nah, kenapa? Ini kan menjadi menarik ya. Masalahnya di PPU sendiri kan belum ada perguruan tinggi. Betul. Satu. Nah, andaikan perguruan tingginya ke kota sebelah di Balikpapan, dan di sana memang perguruan tingginya sudah cukup banyak. Saya ada masih ingat dengan... Ya, dengan ini lagi-lagi persyaratannya, sebelum kita ke sana itu harus ada lagi kita mendekati LLDT wilayah 12. 3 dan LLDT wilayah 11. Di sini harus ada dukungan juga bahwa Gunadarma secara institusi punya kapasitas untuk berkembang gitu kan, sehingga diizinkan untuk ke sana. Dan baru di sana pun, nah ini menarik sebenarnya dinamikanya ya, bahwa ketika itu kan Pak Koordinator Pak Akbar. Ya, gitu ya. Muhammad Akbar kan? Ya. Nah, ini kan menarik tuh ketika kita ingin mendapatkan kulon nuwun, mendapat izin juga. Hal yang menarik, kalau Gunadarma membangun di Balikpapan kan mungkin competitiveness kan relatif sudah sudah cukup tinggi gitu ya. Bahkan beliau sendiri yang merekomendasikan kalau di PPU langsung apa? Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Jadi selaras juga dengan harapan dari Pak Bupati gitu. Jadi ya udah di Penajam. Dan ternyata juga sih, nah ketika saya melakukan semacam dengan tim melakukan studi kelayakan, terutama bagaimana analisis jumlah mahasiswa ke depan,
ternyata yang memang sinkron dengan apa yang disampaikan Prof. Didin. Di sana itu kadang-kadang kenapa juga nggak ke Balikpapan pertama, ya kan bolak-balik naik speedboat juga. Motor kan bisa nyebrang ya? Kalau nggak salah ya? Kapal bayarnya klotok. Berapa? Masih inget nggak? Kapal klotok, Prof. Iya kan? Ya. Berapa bayarnya gitu kan? Lupa 20 ribu. 20 ribu kan? Ya. Kalau naik ferry, Innova itu ya satu lumayan mobil juga. Lebih mahal. Iya kan? Gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kemampuan finansial masyarakat di sana mungkin ya. Tapi ya repot juga ya bolak-balik naik speedboat dan sebagainya. Sehingga ya akhirnya dengan PSDK ini ya alhamdulillah 8 program studi dengan berbagai tadi ya suka duka, mungkin bukan duka lah. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa ya. Iya betul ya. Itu tantangan yang... Karena bagaimana kita, ya termasuk yang menarik itu adalah setiap kita kesana pasti oleh-olehnya itu adalah liputan untuk serial IKN. Nah ini pemirsa UGTV pun kenapa serial IKN pun salah satu bentuk komitmen Gunadarma, bagaimana kita menjadi semacam saksi sejarah juga untuk melihat bagaimana perkembangan dari mulai, bahkan sebenarnya saya menarik ke propedin yang tadi, kan seorang bolak-balik ke sana gitu ya. Ada yang dirasakan nggak sih perubahan itu dari mulai jalan, apakah mulai rame, gimana propedin? Sangat berubah, jadi menyambung daripada Prof. Budi, sebenarnya persyaratan administratif barangkali walaupun sulit tapi tetap dipenuhi. Tapi pada saat kita mau divisit, juga mikirnya beberapa kali, kenapa? Kampus nggak punya. Sehingga pimpinan itu coba cari bangunan yang kira-kira bisa dipakai untuk visitasi. Ditemukanlah, dan itu juga bantuan daripada Pak Bupati. Pak Bupati ya. Ada Islamic Center gitu kan. Bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada, perlu ruangan, perlu fasilitas yang lainnya, dan saat itulah rombongan dari kementerian itu pada saat visit ada lokasi, ada tempat. Dan ini juga mendukung ya. Jadi Bupati benar-benar luar biasa kontribusinya dalam rangka Gunadarma bisa mendirikan perguruan tinggi di Kabupaten Penajam. Ya. Ya. Kemudian hal yang lain tadi saya sampaikan bahwa siswa-siswa ini kan sebenarnya pada saat saya ngobrol dengan beberapa sekolah yang ada, itu kendalanya hanya masalah kalau sana di Balikpapan, biaya hidup. Ya. Ya. Bukan masalah biaya pendidikan saja, biaya hidupnya juga. Tapi kalau sana kuliahnya ada di PPU, maka dia masih bersama dengan orang tua. Dan makan bisa kembali gitu ya, ke rumah masing-masing, tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Kemudian hal yang lain, bahwa mereka pun dengan teknologi-teknologi yang ada, tentunya pembelajaran ini sangat bagus sehingga mereka merasakan bahwa pembelajaran yang dilakukan saat ini sudah mendukung apa yang mereka cita-citakan bersama. Hal yang lain memang di sana itu banyakkan SMK nih Prof. SMK ya? Iya. Ya. Jadi SMK itu ceritanya kalau seandainya dia ini kerja dulu lah. Kerja gitu. Ya? Iya gitu SMK. SMK-nya lebih banyak walaupun selisih satu antara SMA dan SMK ya. Dan ini juga mereka-mereka tetap begitu ada kampus Gunadarma sana, tentunya orang tua banyak sekali yang datang ke sana, ke kampus ya. Nah, alhamdulillah mereka sekarang cukup gembira, cukup happy, sehingga mereka mengharapkan agar mereka-mereka anaknya tidak perlu jauh-jauh. Karena di sini juga sudah ada kampus yang keren, kampus yang bisa memberikan harapan untuk masa depannya. Saya kira itu. Ini luar biasa nih Prof. Didin dan Prof. Budi ya, sampai saya lupa nih bahwa ternyata di awalnya ada video dulu Prof nih yang menginspirasi kita sebetulnya. Tapi gak apa-apa, kita coba tayangkan dulu satu video yang mungkin sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Budi dan juga Prof. Didin ya. Kita saksikan berikut ini. Thank you.
pemirsa UGTV, baru saja kita menyaksikan satu tayangan ya. Tentunya ini menjadi satu informasi tambahan bahwa memang proses Gunadarma menuju ke IKN tidak perlu beberapa tahapan, dan kita saksikan bersama tadi ya dari awalnya bagaimana, nanti Prof Budi mungkin menyampaikan ya bagaimana proses pembangunannya Prof ya. Suka duka membangun karena tidak langsung muncul menjadi 4 lantai seperti itu. Kemudian juga ada Pak Dirjen yang meresmikan gedung pertama dan juga tadi terlihat dalam video ada Pak Menko PMK. Mungkin Prof Budi dulu menyampaikan suka duka membangunnya ini seperti apa Prof? Ya saya sih lebih banyak sukanya ya, lebih banyak pengalaman yang luar biasa ketika setelah dapat izin ya. Itu kan ketika visitasi tadi Prof Didi mengatakan kita kan bertempat di sekitar Islamic Center ya, di lokasi Pemda PPU gitu ya. Karena ketika itu tadi yang ditayangan di segmen pertama kan masih bangun gitu. Nah untuk bangun itu kan harus ada perizinan gitu. Namanya kan PBG ya, perizinan bangunan gedung. Itu kan ya kisah tersendiri lah bagaimana ternyata membangun di sana pertama juga dari sisi sumber daya yang untuk konstruksi saja. Kan tidak punya pengalaman yang gedung seperti itu di Penajam gitu ya. Nah ini juga sangat menarik, belum lagi dalam proses pembangunannya pun, dan itu kan sejalan dengan pembangunan IKN yang mulai masif sebenarnya pada tahun 2003 itu, sampai pasir pun harus dari Sulawesi gitu ya, problemnya. Betul. Akhirnya karena di sana pun mohon maaf misalnya tukang-tukang ataupun yang bagian pembangunan di sana pun SDM-nya pun kan rebutan, sehingga dalam sejarah mungkin ada pengiriman teman-teman bagian konstruksi Gunadarma akhirnya kan dikerahkan ke sana gitu ya. Bahkan untuk pengiriman buku, pengiriman komputer, kontainer gitu dari Tanjung Priok dan juga dari Surabaya untuk beko dan sebagainya gitu. Jadi sangat menarik sebenarnya pengalaman yang luar biasa Pak Edi ya, dalam setelah dapat izin pun akhirnya kan Gunadarma tetap harus membangun sesuai dengan janjinya ya. Karena untuk membangun gedung pertama dengan luas tapak kalau tidak salah itu 800 meter persegi dengan 4 lantai itu kan sekitar 3.200 ya. Nah tadi kan disampaikan ada, bukan masalah membangun saja ya, karena di dalam peraturan PSDK pun sampai diatur luas untuk rasio setiap mahasiswa dengan katakanlah 1 meter persegi atau 2 meter persegi atau gimana gitu kan ada aturannya gitu loh. Untuk dosennya pun harus persekian meter persegi. Untuk perpustakaan minimal harus 200 meter persegi. Semua buku juga harus mencakup 200 judul untuk setiap program studi. Bayangkan 200 judul setiap program. Kali 8. Kali 8 dan sebagainya. Dosennya minimal 5 kali 8 gitu ya. Jadi effortnya memang luar biasa Pak Edi ya. Jadi, nah tapi alhamdulillah setelah gedung pertama diresmikannya oleh Pak Dirjen, lalu tadi Pak Edi pertanyaannya, kenapa ada Pak Menko PMK? Ya. Saya masih ingat, ketika itu kan ada acara Festival Nusantara di lapangan di Sepaku ya, yang dihadiri oleh Pak Jokowi, dan alhamdulillah saya juga hadir ya bersama Bu Rektor. Dan alhamdulillahnya Pak Menko akhirnya berkenan mampir setelah acara itu. Dan kebetulan memang itu adalah acara kick-off hibah pembinaan UKM berbasis kemitraan. Nah ini kan menunjukkan bahwa selain PSDKU-nya berdiri, untuk penelitian dan pengabdian masyarakatnya pun yang mungkin kita bahas di lebih khusus apa. Gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Pak Menko pun hadir di sana? Itu dalam rangka salah satu hibah yang akhirnya memang di sana pun masyarakat itu kan ini termasuk ini teman-temannya Prof Didin ya. Antusiasmenya itu yang diundangnya berapa sampai membludak gitu ya. Iya betul. Itu lebih. Cerita menarik. Pak Edi ya, Prof Didin mungkin nanti menambahkan ya, kita karena ada Menko PMK kita menghadirkan karena memang memang harus dari kalangan pendidikan dan juga ada kelompok peternak itu, sampai kita sempat kaget ya yang sebelum hadir acara auditorium kok penuh gitu. Belum lagi mahasiswanya kan udah ada 200 ya, 200 ya kan gitu ya. Nah, itu kan jadi soalnya kan ya namanya ada Menko PMK hadir di sana pengen ketemu langsung. Akhirnya kita buat strategi acara tersebut juga bisa dilihat di ruang-ruangan yang lain gitu kan. Akhirnya kita atur, mungkin Pak ini bagian apa ya, mungkin ke sana juga ya pada saat itu. Iya bro. Iya. Iya kan? Iya kan? Nah, itu menarik gitu loh. Jadi antusiasme, ya alhamdulillah gitu kan, menunjukkan akhirnya Pak Menko hadir. Dan akhirnya juga
RI1 hadir. Nah, ini kan pengalaman yang luar biasa juga ya. Yang mungkin nanti akan kita bahas tersendiri di apa ya. Seperti itu Pak Adi. Ya, Prof. Didi menambahkan. Ya, menambahkan. Karena ini adalah sejarah ya. Bagaimanapun juga adanya PSDK ini kan sejarah. Yang pasti bahwa adanya PSDK ini kan jelas tadi. Dosen dari pusat yang jumlahnya sekian harus transmigrasi ke PSDKU. Itu kan tidak eksodus. Ini kan nggak mudah. Nggak mudah ya. Mencabut, membedol gitu ya Pak Edi, dari pusat ke Penajam gitu kan. Tidak mudah suatu perguruan tinggi yang tidak besar begitu ya, semacam Gunadarma ini, dengan mudahnya membuka sekaligus 8 program studi. Dan saya juga garis bawahi bahwa 8 program studi ini Pak Edi, sebenarnya semuanya program yang mendukung IKN. Ya. Bisa bayangkan, di bidang teknologi informasi gitu kan, sudah ada IT-nya. Kemudian juga di bidang arsitektur, siapa yang tidak butuh arsitek? Termasuk di dalamnya adalah sipil. Jadi ini sebenarnya membuka ini tidak sekedar membuka, tapi bagaimana Gunadarma berkontribusi terhadap IKN. Sehingga sayang kalau seandainya anak-anak sekarang ini menunda waktu. Ya. Nah, kenapa nggak sekarang? Gitu ya. Kesempatan, kenapa? Begitu IKN maju, anak-anak sekalian ini barangkali sudah S1 selesai gitu kan. Begitu ada kesempatan bisa melanjutkan di S2, siapa tahu begitu ada di IKN langsung ke pasca sarjana. Nah, ini juga peluang. Mereka-mereka itu jangan sampai berdiam diri nunggu gitu. Oh, nunggu nanti ibu kota ada gitu. Enggak usah nunggu saya pikir. Karena ini Gunadarma sudah mempersiapkan dari prodi-prodi yang ada ini semuanya membackup tentang pembangunan yang ada di IKN. Kemudian yang terakhir Pak ini bahwa keberadaan daripada Pak Menko itu kan juga membuktikan bahwa kehadiran Gunadarma ini kan dapat dukungan, ya. Bukan hanya kementerian, juga dari Menko PMK. Karena Menko PMK ini kan membawa salah satunya adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga tadi ada hibah-hibah, ya. Ada gerakan nasional revolusi mental, gitu kan. Yang sampai saat ini tentunya masih berjalan. Mudah-mudahan ini Pak Menko juga terus memberikan kontribusi, memberikan sumbangsi agar masyarakat sana juga menikmati apa-apa yang disampaikan oleh Pak Menko PMK. Ya, Prof. Didin, kalau tadi tidak salah ya, saya semoga ingat ya seperti yang tadi Prof. Budi sampaikan bahwa ada 8 prodi PSDK itu kan, yang pertama informatika, ya. Sistem informasi, teknik sipil, teknik arsitek, manajemen, ya. Kemudian akuntansi, sipil dan psikologi dan komunikasi. Ini tentunya prodi-prodi ini memang dipastikan dibutuhkan. Betul. Oleh IKN ya Prof ya. Iya, ya. Sangat dibutuhkan. Iya. Karena misalnya saja komunikasi. Sekarang ini kan dengan adanya media sosial kan luar biasa. Iya. Dan penting untuk mereka. Apalagi psikologi. Pasti ada sesuatu yang baru pada saat katakanlah pegawai pemerintah ASN begitu ya, pindah kan perlu ada sentuhan-sentuhan psikologi yang ada di sana. Dan ini diharapkan tidak perlu mendatangkan dari luar gitu ya. Dan Gunadarma sudah mempersiapkan SDM yang sangat mumpuni untuk mereka-mereka ini. Tapi mungkin nggak Gunadarma nanti membuka pasca sarjana, Prof? Kemungkinan ini selalu terbuka, Pak Edi. Ya. Ya, gitu. Saya malah ingat ya ketika saya mewakili Bu Rektor, karena ketika itu beliau ada ke luar negeri, gitu, nggak salah, lagi ibadah haji kalau tidak salah. Kan akhirnya setelah kita mengirimkan letter of intent ke otorita ya, kita diundang oleh Pak Bambang sendiri sebagai kepala otorita untuk beraudiensi itu ya. Termasuk ketika itu juga dari Pak Akbar sebagai aladikti 11 gitu ya. Kenapa tidak membuka S2 sih? Kan gitu ya. Tetapi ya intinya bukan masalah S1 S2, yang penting kita kesana dulu gitu ya. Karena pemilihan 8 program sendiri ada syarat lain tadi yang mungkin saya lupa disampaikan gitu ya, bahwa yang mempunyai apa ya, yang boleh membuka PSDKU itu salah satunya program studi di kampus utama itu adalah terakreditasi unggul atau A. Ya, jadi bukan. Jadi tidak sembarangan program studi di kampus utama yang bisa membuka. Tapi kalau Gunadarma tentu karena kan ini baru pertama kali kita mengajukan PSDKU itu sebenarnya ya. Kenapa nggak di kota-kota lain sebelumnya ketika kita Gunadarma apa ya kan sudah banyak yang prodinya unggul dan ataupun akreditasi A gitu. Ini karena IKN-nya gitu ya. Karena IKN kan luar biasa itu kan program strategis gitu ya, sehingga nanti akhirnya terpilihlah 8 prodi itu yang diusulkan, tentu dengan ditambahkan tadi
kita harus membuat studi kelayakan ke depannya seperti apa, yang salah satu aspeknya tadi. Mahasiswa, dan ternyata dari hasil analisis kita, survei kita, dan juga informasi dari Pemda, memang betul seperti Prof. Didin katakan, itu sangat dibutuhkan gitu. Nanti kita bahas lah salah satu mahasiswa teknik sipilnya yang viral gitu ya, nanti itu menarik gitu ya, dan kita bahas bisa, gitu ya. Iya, dan itu bisa mendorong siswa-siswa di sana untuk ingin kuliah di teknik sipil, Prof. Iya. Gitu. Oh, iya. Baik, baik pemirsa UTV, tentu menarik ya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Budi dan juga Prof. Didin ya, bahwa memang program PSDK atau program studi di luar kampus utama yang dari Gunadarma yang ada di PSDK di Penajam Pasir Utara tentunya itu bukan program biasa ya, artinya program studi yang memang di kampus pusatnya sudah terakreditasi unggul ataupun A itu ya, yang kemudian boleh membuka PSDKU di Penajam Pasir Utara. Baik, di samping pendirian gedung tentunya pembangunan Gunadarma juga seiring dengan beberapa program yang dilakukan ya, termasuk juga dengan tadi hadirnya Pak Menko PMK, tentunya ada sesuatu yang beliau ingin saksikan langsung bahwa ternyata Gunadarma juga punya program atau mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi seiring dengan pembangunan yang ada di sana. Baik pemirsa JTV, kita akan diskusikan itu pada segmen ketiga dan kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Sampai ke Sepaku di Kalimantan Timur berada Penajam Pasir Utara. Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi timur, menyapa iso kabar taka bersaut dengan ramah. Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, hambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku, sejuk dirasa indah di mata. Tanjung Jumai, pantai nipah-nipah membentang, kaya budaya yang bersahaja, Penajam Pasir Utara. Terbang ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua, menyapa isai kabar taka bersaud dengan ramah.
pesona alam katulistiwa, hambatan hati selalu menunggu, biola jauh membuat rindu. Tanah baru, tanah baru, benda jam dan sepatu, sejuk dirasa indah di mata, selalu pemirsa UJI TV, masih bersama saya Edi Priantoro dari studio UJI Technopark ya. UJI Technopark ini satu kawasan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Dan kita masih dalam program UJI Talk ya, dengan serial IKN ya, dengan tema yang cukup menarik yaitu peran Universitas Gunadarma dalam mendukung pembangunan IKN. Dan saya masih ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yaitu Prof. Didin dan juga Prof. Budi. Pada segmen 1 dan 2 kita sudah membahas ya bagaimana Gunadarma, perjalanan Gunadarma sampai ke IKN ya, dengan segala dinamika yang ada, termasuk juga kemudian sudah memulai pembangunan sampai saat ini sudah pembangunan gedung pertama, dan kemarin juga sudah groundbreaking ya, yang langsung dilakukan oleh Pak Presiden. Dan untuk melihat itu tentunya untuk membahas mengenai bahwa ternyata proses ini seiring dengan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Gunadarma. Di samping pembangunan fisik juga pembangunan yang lain yang menyiapkan kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga beberapa implementasi Tridharma perguruan tinggi. Baik, sebelum kita melakukan diskusi ataupun membahas terkait dengan kegiatan itu, kita saksikan terlebih dahulu satu tayangan berikut ini. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking Gedung 2 Kampus Nusantara PSDKU Universitas Gunadarma. Baik, kalau melihat video tadi nih, Prof. Didin barangkali dulu ya, Prof. Didin bisa menjelaskan nih, Prof. Ini. Ya, ini groundbreaking yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Ya. Memang persiapannya luar biasa, Pak Edi, antara iya dan tidak gitu ya, maju mundur begitu ya. Namun akhirnya disepakati bahwa Bapak Presiden mau datang akan groundbreaking gedung ya, walaupun alternatifnya sebenarnya cukup banyak, bukan hanya gedung gitu Pak Edi, tapi akhirnya diputuskan untuk meresmikan groundbreaking gedung 2 kampus PSDKU Nusantara Universitas Gunadarma. Namun Pak Edi bisa bayangkan Pak Edi, Bapak Presiden ini kalau nggak salah itu datang pada hari Kamis kalau nggak salah ya, tanggal 21 kalau nggak salah ya,
bersamaan dengan wisuda. Bagaimana Bu Rektor konsentrasi antara ke Kalimantan dengan wisuda, kan gitu ya. Nah ini kan nggak mungkin Bu Rektor mewakilkan kepada siapapun karena Presiden datang. Dan Alhamdulillah kita bicarakan dengan sesama bahwa wisuda tetap berjalan, peresmian ataupun groundbreaking gedung dua juga tetap berjalan. Namun demikian Pak Edi, pada saat itu persiapannya luar biasa ya, ya karena kita juga baru pertama kali gitu ya kedatangan seorang presiden di kampus PSDKU gitu ya. Walaupun pernah juga datang di kampus Margonda itu wakil presiden ya pada saat itu Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla. Dan pengembangan ataupun pengalaman ini tentunya akan membuahkan hasil semacam yang tadi, kehadiran beliau, kehadiran presiden beserta Pak Menteri. Di dalamnya ada Pak Menko, ada Pak Menteri Sekretaris Negara, kemudian juga ada Pangdam, kemudian juga Pak Kapolri. Samping itu juga ada pejabat-pejabat daerah, yaitu ada Pak Gubernur PJ gitu ya, Kalimantan Timur, dan PJ Bupati Penajam Pasar Utara. Dan undangan yang lainnya luar biasa, karena itu di luar, di tenda, dan alhamdulillah udaranya pada saat itu sejuk. Karena sebelum Pak Presiden datang, diguyur hujan. Alhamdulillah, jadi suasananya tidak panas, sejuk, dan dengan waktu sekitar setelah sholat duhur Bapak Presiden datang gitu ya, kemudian langsung acaranya bisa ini dan diliput. Saya kira di acara wisuda juga bisa lihat secara langsung. Karena disiarkan oleh UGTV dan para wisudawan juga sangat antusias, gembira ke kedatangan Bapak Presiden ini. Kemudian hal yang lain Pak Edi, pada saat itu memang karena ini adalah protokoler, tentunya kami juga mengertilah. Ya. Walaupun gedungnya ada, tapi Bapak Presiden ingin melihat pembangunannya di gedung 2. Jadi begitu turun langsung ke gedung 2 yang akan dilakukan groundbreaking. Ya. Nah setelah itu ya dengan waktu yang ada, satu kata yang paling membanggakan bagi para mahasiswa adalah ada salah satu mahasiswanya. Pada saat dia diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dari pertanyaan Bapak Presiden, dari Prodi Teknik Sipil mengatakan mereka akan ditempatkan bekerja di IKN. Ini juga salah satu poin tersendiri ya. Sehingga para mahasiswa antusias untuk melihat kehadiran Bapak Presiden ini. Saya kira itu sementara. Baik, Prof. Budi ada tambahan, Prof. Saya mungkin di persiapannya dulu, ini kan luar biasa ya. Hari Sabtu itu Pak Jokowi itu kan, saya masih ingat itu kan kurang dari seminggu ya kepastiannya gitu ya. Sampai. Sehingga untuk persiapan bagaimana akhirnya kita harus berbagi tugas gitu ya. Pertama ada yang berkomunikasi dengan protokol istana, dan juga sampai nanti ketika saya ditugaskan ke sana untuk persiapan pun harus berdiskusi dengan Pas Pampres bagaimana semua konten, semua orang yang akan ada di sana pun betul-betul di screening gitu ya. Buat saya malah yang membanggakan tuh Prof. Didin yang pembaca doanya gitu. Tapi saya tahu persis teks doanya pun harus di screening juga gitu ya. Sampai konten-konten digital yang akan kita tayangkan pun dicek semua ya, mungkin Pak. Yang tim UGTV pun tahu persis bagaimana koreksi, bolak-balik dengan waktu hitungan nggak sampai jam-jaman itu harus ada ini, harus ada itu gitu. Dan harus cepat. Tapi itu kan ya. Harus cepat juga, itu kan bagian dari yang memang RI1 gitu ya, pasti punya standar protokoler termasuk Pas Pampresnya gitu ya, termasuk bagaimana kita harus menentukan ya kalau tempat duduk memang udah biasa gitu ya, sampai undangan-undangan pun gitu ya, bahkan 4 jam atau 3 jam sebelumnya itu clear area gitu ya. Tidak boleh ada yang masuk ke sana, dan termasuk ke area pun. Tapi buat saya tuh persiapan itu ya walaupun deg-degan gitu ya, walaupun betul-betul effortnya luar biasa, tapi ya mungkin di satu sisi saya sempat ketika Pak Jokowi akhirnya datang, karena kan yang buat deg-degan itu kan karena berbagai skenario itu kan sudah standar gitu ya. Tetapi ketika ada sirine datang, karena sebelumnya disimulasikan.
disimulasikan tiba-tiba harus pindah tempat ini, tempat itu, setelah disimulasikan, tapi ketika akhirnya deg-degannya adalah menunggu kedatangan gitu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan beberapa, ya termasuk Menko PMK juga ya, karena mungkin punya akses ke Pak Jokowi, akhirnya ketika mobil masuk gitu, udah plong gitu ya, bahwa alhamdulillah ternyata Pak Jokowi akhirnya datang untuk groundbreaking gedung yang kedua. Belum lagi masalah perizinannya, karena ketika diresmikan, standarnya juga kan memang harus sudah PBG-nya harus sudah keluar, Medi ya. Tapi alhamdulillah kan konsep bangunan kedua pun seperti menara kembar sebenarnya dengan gedung satu gitu. Jadi semua rancangan, semua detail engineering design pun sudah kita siapkan sebagai ketika mengurus PBG. Dan itu peran dari pemerintah daerah pun luar biasa untuk perizinan. Nah, itu kan hitungannya betul-betul ya jam-jaman gitu ya. Tapi alhamdulillah. Dan sebenarnya yang menarik juga ya, selain tadi Prof. Didin juga luar biasa menjadi pembaca doa, juga yang menarik adalah isi dari pidato Pak Jokowi gitu. Bahwa Gunadarma itu ada perguruan tinggi besar gitu kan, yang tentunya sudah punya komitmen untuk membangun IKN melalui pengembangan SDM. Dan tadi betul sempat di pidato itu Pak Jokowi kan, yang mungkin nanti kita lihat sebenarnya udah ada di dokumentasinya di apa di website kepresidenan ataupun YouTube kepresidenan, ketika yang seperti biasa kan Pak Jokowi yeah. selalu ada kuis ya yang ada dapat hadiah sepeda, kebetulan kan yang ada SMP SMA yeah. kemudian yang mahasiswanya yeah. gitu, yang kebetulan mahasiswa teknik sipil yang angkatan yeah. pertama yang itu. Dan di situ sempat Pak Jokowi nyari-nyari kepala Pak Bambang gitu, kepala otorita gitu, ini harus langsung direkrut nih karena pas program studinya seperti yang di, kita yeah. diskusikan di segmen sebelumnya gitu yeah. ya. Jadi buat saya itu pengalaman yang gue rasa Pak Edi, bagaimana dan akhirnya ya kadang-kadang seperti mimpi gitu ya, karena bukan masalah apa kehadirannya saja, tetapi komitmen Gunadarma untuk hadir di sana pun akhirnya ya diapresiasi dengan kedatangan Pak Jokowi, itu kan sesuatu yang luar biasa, walaupun ya persiapannya pun luar biasa gitu kan. Bagaimana saya harus berdiskusi dengan Pas Pampres, teman, jadi bagi-bagi tugas siapa yang dengan protokol istana, ataupun mitra-mitra lainnya gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras, dengan kerja sama, akhirnya ya kita bisa menghadirkan beliau di groundbreaking gedung yang kedua. Nah, mungkin Prof. Didin bisa menambahkan, Prof. Ini apa makna kehadiran Pak Jokowi ke kampus ini kan pasti punya makna yang luas nih di masyarakat nih, Prof. Iya, baik, Pak Edi. Jadi ini kan RI1 ya, Pak Edi. Ya. Datang. Artinya memberikan dukungan penuh, ya. Karena ini kontribusi yang tidak sia-sia, kontribusi yang di depan mata. Orang lain masih mikir-mikir, Gunadarma sudah membangun, ya. Dan sudah ada mahasiswanya lagi. Ya. Jadi makanya ini memutuskan bahwa Pak Jokowi datang ini karena memang Gunadarma ini bukan perguruan tinggi yang asal-asalan, acak-acak gitu ya. Tapi yang jelas perguruan tinggi yang besar, karena itu juga didukung pada saat sambutan. Bahwa Gunadarma ini sekarang memiliki mahasiswa 42.000, sampai diulang-ulang itu Pak. Ya. Disebutkan 42.000. Dan ini sekarang sudah ada mahasiswanya. 202 mahasiswa. Nah, harapannya tentunya kalau seandainya kedatangan Pak Jokowi, selain daripada membuktikan bahwa Gunadarma juga berkontribusi, juga masyarakat sekitar melihat bahwa Gunadarma ini serius ya membangun SDM yang unggul untuk menatap masa depan. Dan sambutan yang lain bahwa IKN itu tidak 5 tahun, 10 tahun, tapi seterusnya. Sehingga ini jangan sampai disia-siakan oleh anak-anak sekarang yang ada di Penajam gitu ya. Nunggu gitu ya. Sekali lagi saya bilang nunggu. Karena apa? IKN itu baru nanti ada kalau seandainya juga berkelanjutan. Terus gitu ya. Diisi untuk 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Dan ini harapannya adalah generasi yang sekarang masih di SMA bisa melanjutkan kuliahnya gitu di Gunadarma, karena jaraknya tidak jauh antara kampus dengan IKN itu sendiri yang ada di Kecamatan Sepaku yang saat ini ya. Kemudian harapan yang lain atau apa ya namanya, karena ini adalah Bapak Presiden, tentunya ini juga kebanggaan sendiri ya. Kebanggaan buat Civitas Akademika Universitas Gunadarma, karena apa? Tidak semua perguruan tinggi itu didatangin oleh Presiden. Yeah. Dan Gunadarma baru PSDKU didatangkan oleh Pak Presiden. Artinya jelas pemerintah memberikan harapan besar kepada Universitas Gunadarma agar membangun SDM yang ada di Penajam. Baik, terima kasih Prof. Didin. Mungkin kita kembali ke Pak Menko PMK tadi ya, Prof. Budi ya, bahwa ternyata ada kegiatan. Kita
seiring perjalanan pembangunan fisik juga ada perjalanan pembangunan Tridharma Perguruan Tinggi di PSDKU. Silakan Prof. Ya betul, jadi ketika alhamdulillah PSDKU sudah dapat izin dan alhamdulillah juga dapat respon yang positif dari masyarakat dengan akhirnya pembelajaran angkatan pertama tahun 2003 akhirnya kan dilakukan. Tapi betul bahwa perguruan tinggi kan Tridharma ya. Ya. Tadi kan kita cenderung Dharma pertama pendidikan gitu ya. Ini yang penelitian dan pengabdian masyarakatnya bagaimana kan harus kita mulai pikirkan ya dengan melibatkan teman-teman di PSDKU ataupun mahasiswa. Dan alhamdulillahnya ketika dalam perjalanan pengurusan PSDKU ataupun ketika sudah resmi berdiri dan akhirnya berjalan proses belajar mengajar, Gunarma itu mendapatkan 6 hibah. 3 hibah pertama itu adalah dari matching fund yang sekarang menjadi program dana padanan, masih ingat itu ada digital tourism. Jadi kita membina desa-desa wisata di sekitar Penajam Pasir Utara. Yang kedua itu adalah untuk matching fund, itu adalah yang smart farming. Bagaimana kita ada sebuah petani di sana yang luar biasa etos kerjanya, akhirnya kita terapkan smart farming khususnya dengan energi baru terbarukan. Kemudian yang ketiga adalah digital health dengan UG Smart-nya gitu ya. Nah sebelum saya tambahkan yang tiga yang lain ini sebenarnya sesuai dengan konteks pembangunan IKN. Bahwa pembangunan IKN itu kan ada tiga tujuannya. Yang pertama itu adalah kota berkelanjutan di dunia. Kemudian yang kedua adalah penggerak ekonomi Indonesia masa depan dan sebagai identitas nasional. Tapi yang menarik adalah bahwa konsep pembangunan IKN itu adalah super hub ekonomi yang ada 6 cluster gitu ya. Dari mulai teknologi bersih, kemudian kimia terpadu, kemudian pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kebugaran, kemudian industri rendah emisi karbon. Jadi artinya ditambah lagi untuk klaster pemampunya adalah pendidikan abad 21 serta pemangku yang apa pengungkit yang kedua itu adalah kota cerdas dan industri 4.0. Nah, kenapa semuanya digital health, digital tourism, kemudian smart farming? Nah, itu sebenarnya sesuai dengan konteks supaya kita pun bisa membantu masyarakat di sana untuk bisa membantu berkontribusi dalam pembangunan IKN. Nah, kemudian dua yang lainnya, kenapa ada Pamenko? Karena kita 2 tahun berturut-turut, 3 tahun sebenarnya kita mendapatkan hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental. Yang pertama di Teknopark sebenarnya. Yang keduanya itu adalah tahun 22 dan tahun 23 diarahkan ke PPU dan di IKN gitu. Jadi yang pertama adalah transformasi digital untuk sektor informal dan usaha kecil. Gitu. Jadi kita itu membina beberapa usaha kecil dan sektor informal di sana dengan melibatkan dosen dan mahasiswa di sana supaya mereka siap jadi digital society gitu ya. Itu tahun 22 dan 23 yang akhirnya beliau hadir langsung karena ini hibah dari Menko PMK adalah kaitannya dengan digital citizenship gitu ya. Sehingga kenapa saya melaporkan dan mohon bantuan Prof. Didin ya untuk mendatangkan para guru-guru yang tadi membludak itu. Karena itu dalam rangka bagaimana kita mengembangkan kurikulum digital citizenship ya. Tapi yang menariknya bukan untuk mahasiswa sebenarnya, tapi anak-anak generasi alpha. Ya, generasi alpha itu mungkin pemirsa atau pemirsa adalah generasi yang lahir udah di era digital. Itu kan punya perilaku, mungkin punya karakter yang berbeda. Nah, bagaimana akhirnya kita datangi beberapa SMP dan SD dan yang memang itulah generasi alfa, akhirnya kita membantu mereka membuat kurikulum dan metode inovatif bagaimana menanamkan digital citizenship di generasi alfa. Dan akhirnya Pak Menko yang memberikan hibah ke Gunadarma ya alhamdulillah langsung keep ini juga gitu datang gitu. Dan berbarengan dengan hibah yang keenam dari kedai reka itu ada pembinaan UMKM berbasis kemitraan. Itu yang tadi saya katakan, kebetulan kita untuk peternakan di sana pun menggunakan digital twin. Akhirnya lahirlah UGP TIC ya, Performance Index berbasis TIC. Nah, itu yang menarik. Nah, dua hibah itu kebetulan Pak Menko hadir. Jadi di satu sisi akhirnya kick off pembinaan UMKM untuk meluncurkan UGP TIC dan juga di satu sisi bagaimana pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran digital citizenship juga di hadiri oleh Pak Menko yang juga memberikan hibah. Nah, jadi artinya penelitian dan pengabdian masyarakat pun tetap kita pikirkan gitu ya. Dan itu menghadirkan mahasiswa bisa di sana. Gitu. Jadi kenapa ada Pak Menko ketika apa kegiatan-kegiatan yang menghadirkan
para guru-guru ya sama siswa-siswa. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Budirin. Karena memang dalam perjalanan pelaksanaan pendidikan di Gunadarma juga di samping memang fokus untuk pengembangan pendidikan juga harus ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi juga tidak lepas ya Prof ya bahwa mahasiswa PSDKU pun yang sudah ada itu juga sering ada kegiatan seminar bareng-bareng Prof ya. Ini itu juga menjadi hal yang baik karena menjadi bisa menambah wawasan mereka kan. Jadi tidak hanya belajar saja. Penelitian, pengabdian juga sudah dilakukan, pelibatan mahasiswa ataupun dosen PSDKU. Seminar juga rutin ya Prof ya? Rutin. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa bersamaan Pak Edi. Karena kita kan ada pusat. Dengan adanya bantuan teknologi, mereka bisa menikmati seminar tetap di sana. Dan itu menambah portofolio ya, bagi para mahasiswa-mahasiswa dan dosen yang ada di sana. Hal yang lain Pak Edi, saya tambahkan lagi. Yang saya salut sama Pak Hamdan itu bukan apa-apa. Setiap ada aktivitas di kampus selalu hadir. Ya. Setiap ada kunjungan ke sini, dia usahakan mampir ke Tenopark. Ya. Sampai menanam pohon juga ada. Ya, ya. Masih ada ya, Prof. Masih ada. Ya. Jadi, saya masih ingat pohonnya. Ya. Yang bawah ekalitus. Ada di depannya studio UGI Tenopark. Ya. Ya. Ini artinya benar-benar bahwa Pak Hamdan ini punya kontribusi yang luar biasa. Jadi bukan hanya mereka itu hanya sekedar bicara, tapi juga action-nya luar biasa. Setiap ada apapun selalu tolong saya kabari. Dan saya selalu mengatakan kontak dengan beberapa kali langsung. Dan tidak ada canggung-canggungnya. Seorang bupati kontak, siap bantu. Apa yang kurang bantu, apa yang kurang saya bantu lagi. Ini artinya menandakan bahwa kehadiran Gunadarma ini sangat diharapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten. Baik, terima kasih Prof. Didin. Mungkin hal terakhir Prof, sebelum barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan diskusi kita pada hari ini nih. Silakan, Prof. Kalau dalam konteks pembangunan IKN itu pentahapannya ada lima tahap ya. Sampai dengan 2045. Kita tahu ada visi emas ya 2045. Nah tentu dalam pembangunan tadi 6 klaster utama dan juga 2 pemungkin ya, 2 enabler tadi, kan diperlukan talenta-talenta yang bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Ini sekarang baru tahun 2024 gitu. Sebenarnya dalam perencanaan di dalam Perpres nomor 63 tahun 2022 itu sebenarnya perencanaan sampai 2045. Tahap pertama itu nanti ditandai dengan peringatan 17 Agustus di titik nol atau di kompleks Istana Presiden. Istana Presiden ya. Itu tahap pertama, itu luar biasa kan, dari 2022 sampai 17 Agustus tahun 2024 itu adalah tahap pertama. Tahap berikutnya adalah 5 tahunan sampai 2045. Insya Allah Gunadarma sudah hadir di sana dan tentu akan membantu pembangunan SDM supaya nanti berkontribusi di dalam pembangunan ini sesuai dengan visinya tadi, kota dunia untuk semua gitu ya, dengan 3 tujuan yang luar biasa, kota berkelanjutan juga tentu terkait dengan bagaimana perubahan iklim, bagaimana kita concern dengan isu-isu lingkungan. Dan insya Allah Gunadarma dengan kurikulumnya yang desain sedemikian rupa dengan 8 prodi di sana, ditambah lagi yang tentunya di kampus utama, peran Gunadarma dan pembangunan SDM itu bukan sesuatu apa ya, ya istilah itu ya, benar-benar kontribusi kita itu sudah yang tercepat gitu ya, yang mudah-mudahan juga terdepan ke depannya, dan itu pengawal dalam pembangunan IKN yang memang sifatnya jangka panjang. Sekarang itu. Baik, Prof. Didin, sekarang ini ada tambahan? Iya, tambahannya adalah saat ini sebenarnya kedekatan antara otoritas IKN gitu ya, dan Gunadarma sudah semakin dekat. Karena apa? Jarak daripada IKN dengan Gunadarma itu kan kalau ditempuh sekitar 30 menit lah. Dengan kondisi jalan yang mulus gitu ya, mudah gitu dijangkau. Dan tentunya anak-anak sekarang, yang sekarang ada di Sepaku, yang dekat dengan IKN itu kan tidak perlu lagi ke Balikpapan. Karena sudah ada kampus. Ya. Di Gunadarma kan gitu ya. Nah, sehingga pada saat dia kembali lagi ke Sepaku, barangkali sudah jadi ibu kota. Ya. Kan? Yang sudah mandiri dan segala macam pun, dan aktivitas sudah berjalan dengan baik. Dan harapan agar IKN juga tetap berlangsung untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga itu aja. Terima kasih Prof. Didin dan juga Prof. Budi ya. Baik, pemirsa UGTV, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini ya terkait dengan tema peran Universitas Gunadarma dalam mendukung pembangunan IKN. Kita sudah diskusikan bagaimana
perjalanan Universitas Gunadarma sendiri, ya dari mulai dari Jakarta sampai ke IKN, proses yang dilakukan tentu tidak mudah, kemudian juga hadirnya PSDKU di Penajam Pasir Utara, tentunya tadi sudah disampaikan oleh baik oleh Prof. Didin ataupun Prof. Budi, dan juga beberapa kegiatan Tridharma perguruan tinggi, ya, di samping memang pengajaran sudah berjalan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat, masyarakat berjalan seiring sejalan, artinya penerap implementasi lakukan. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Didin dan juga Prof. Budi, ya. Kita akan ketemu kembali dalam program serial IKN tentunya, dan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan inspiratif buat masyarakat Indonesia. Atas nama kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.